cok. Bisa cedera kaki aja. Senang cok. Medik. Bandung nih martabaknya aneh ya? Enggak, itu emang enak aja. Enggak, kok dikasih saus aja? Biasanya kan dikasih acar. Ada yang bumbu, kayak bumbunya yang warna hitam gitu ya? Kayak kuah. Ya kuah, kuah. Kuah. Gue gak suka martabak Bandung, Bek. Gak enak. Iya, enak. Pontianak namanya martabak. Tapi kalau martabak manis namanya? Rembulan. Ayo tau kan? Apam pinang. Apam pinang bro. Apam pinang. Pokoknya gue keluar. Anjing apa kan ada yang nyebut martabak manis. Martabak di mana-mana asik kan anjing. Ya Erik. Apam pinang. BM Cemtiau cok. Lah jam 9 kan udah ini ya? Gacha doang gue. Genjur bakon ya namanya. Lagi yang mahal isi gipar, ngapain anjing? Dalam lobby. Aneh banget anjing. Anjing gue kayak penggulia ya, gitu. Cok. Anjing ini video zaman kapan nih tai? Ini video dari kawan. Keren kan di gua. Zaman purbakala anjing ini video. Tuh. Kalau ingat-ingat aja tren itu berapa bulan yang lalu ya. Sorry bos, gua lagi di lagi hidup. Ini. Kakek Jian nih apa? Ini baru. Tuh tugasnya. Apa darah anjing? Darah
menjelaskan pengertian minat dan bakat. Sorry bro, gue terakhir. Pengertian dan minta saran ya sekali. Kecewa katanya. Jawabannya kecewa. Lomba untuk cewek apa tuh kemarin? Oh, iya. Futsal sarung. Wah, ini buru banget. Kecewa ini futsal sarung. Eh, ini link baru, Bang. Iya, dia lahir di Kamerun. Lahir di Kamerun. Nah, kayaknya dia enggak selebrasi, Cok. Kayak gini dong. Kalau gue selebrasi ya. Ya Allah, gue susah banget. Aku yang Korea, demi Allah. Nanti kalau itu disibuknya pas udah nge-staff. Oh iya. Nah, kalau gue enggak ada lagi enggak ada lagi. Udah kalau gue mau sekarang tuh karena tambahnya di bulan ini gue lagi yang beri. Ini langsung gue bisa lagi kan. Nah, nanti gue kayak mau jadi yang gabut gimana? Dikat dong. Gak ada proker lagi kan kita? Ya patra cup itu. Easy banget. Gak seru tapi wih, ngeri. Iya tapi seru bro. Kayak classmates kan, classmates SMA. Paris movement tuh pasti bentrok antar supporter. Masalah udah tahun aja nggak supporteran. TTM nggak main ya? Tapi backup. Kemarin kan dari meja ini. Yeah.
pacar lo dari EH juga kan? Oh. Gue pernah wawancara sama dia. Oh, udah, ya kan? Tapi gue dulu belum kenal. Soalnya sekarang masih regen. Nanti masih regen ya? Iya. Nanti ada marah-marahin cak. Marah-marahin. Kan EH tuh regennya gak boleh marah-marah kan. Nah ini tuh baru nih, ini kemarin tuh selama regenerasi tuh kan happy-happy harusnya. Marah-marahnya tuh cuma setiap forum, dan forum tuh cuma sedikit lah. Kalau di EH tuh cuma kemarin sekali, terus ini yang kedua, nanti yang ketiga pas lantai. Tiga kali doang marah-marahnya. Biasanya happy-happy semua, tugasnya doang happy. Gue dari Sanggau ya, nggak tahu apa-apa. Ah, tuh lihat tuh Sanggau, kampung gue. Anjing, sibuk orang-orang udah daftar sekolah di jalan kaki. Ngajakin rapat offline agak terinjak ini pada foto mau gue pakai buat foto parah bon iya ini bencana terus lagi ini oke iya iya sebentar lagi akan kita mulai grand final match panas, match penentuan. Oh sekarang siap-siap ya. Antara IMMG lawan GEA. Antara GEA di sisi biru ya. Boleh. Eh udah lu siapa dong? Di. Merah apa putih sih? Merah apa biru? Biru. Biru versus GEA yang biru. GEA biru. Goblok. Duh, anjing. Kok ngelag? Ya, ada dokumikan gak sih kita nih? Gak pernah ya? Ini doang paling pas lari olahraga. Tapi itu ini banyak yang dulu bukan kita doang. Lari juga pada dulu. Lu BO5 dong katanya. Buset. Bismillahirrahmanirrahim, tegas. Amin. Oke. Match pertama antara GEA lawan IMMG. Kita lihat apa yang di band pertama. Menarik. Joy ya sepertinya. Joy sih harusnya ya. Ini mereka nge-band hero-hero OP dulu. Atau mungkin jangan-jangan mereka menganalisis match kemarin dan nge-band hero power dari IMMG. Menarik. Asli. Siapa targetku? Topik juga ya. Belum jadi top band ya sih nampaknya. Menarik. Oke. Kaye. Sekarang penontonnya
satu. Satu adalah kekuatan dan wujud asli. Kaja. Kaja mengalami band pertama dari IMMG. Aduh, kita lihat nih ya. Tapi Gea band keduanya apa kira-kira? Mari kita lihat. Aku tidak menyembuhkan rasa. Menarik, Valentina. Tapi memanfaatkan. Ya namanya enggak mau band Joy karena mereka first pick ya. Betul. Berusaha mendapatkan hero-hero opte ini kan. Menarik. Joy lepas, Martis lepas. Antara kedua itu. Apakah yang akan diamankan oleh IMMG dan Gea? Mari kita saksikan selengkapnya. Joy di B, Martis lepas ya berarti ya. Fanny bisa. Menarik. Kita lihat ada Genjur juga ya. Mm-hmm. Pemain ITB. Menarik, kita lihat main Mythical Glory 1105 ya. Menarik. Waduh. Brody pick first pick. Oke, tidak, ternyata Fanny first pick. Wan, ini dia bro. Ini dia. Wan yang kemarin. Ya, sudah dibalas kah? Dan Fanny. Ini Fanny harus pick, boleh dong Martis ya. Ini Fanny dong berarti. Aduh, mengecewakan. Oh, menarik loh kalau seandainya. Tapi bisa Fanny Martis. Martis dia ketik. Oke. Fanny gimmick ya ternyata. Tidak ada sambil. Belum tentu, masih ada. Betul. Siapa tahu Genjur request Fanny. Betul, bisa kita. Tapi sebenarnya Genjur ini bukannya pemain mid laner ya dari kita yang kita lihat kemarin. Iya, kurang banget ya. Pak sebenarnya. Langit malam telah mengatakan. Waduh, memainkan duo suami istri itu Esmeralda dan Khufra. Apa yang ada di balik perban ini? Betul sekali. Kita lihat apakah berikutnya harusnya ini bisa apa ya? Irithel, waduh ini Irithel ini ada apa ya? Lagi sering dipek ya? Menarik, sungguh menarik. Band apa? Mari kita lihat. Makan di band dari IMMG sendiri. Band ketiga adalah Fanny. Sepertinya diantisipasi ya. Diantisipasi supaya apa dia di band? Di band. Nah, supaya editornya bebas. Gimana gue? Gue share. E-sport. Kanan. Kanan rata-ratanya sak. Wes, 10, Cok. 13. 7 sekarang. Gue lagi nyari gimmick anjing. Concurrent viewers yang mana sih? Eh. Kok iya, kok ada 2? Ya, pokoknya mah begitu ya guys. Iya. Parsa nih di band. Iya, Parsa. Kenapa ya kira-kira? Ya, Parsa nih di band supaya irritannya bebas apa kayak. Dan mungkin ini pick berikutnya nih akan memberitahu kita kenapa Parsa di pick. Masya. Nah, ini dia hero-hero counter untuk one-one ya guys ya. Menarik sekali. Jadi kemarin kan kita udah melihat counter pick buat one-one tuh Pofeus ya. Nah, di match kali ini kita bisa pakai namanya Masha. Kuat sekali di late game nya Aus. Ini Cho. Wah. Apakah ini Cho Retri ataukah Esme Retri? Nih menarik nih. Ini Cho Retri juga happening banget ya. Julian Mid ya. Kufra. Oh, enggak jadi. Diganti. Wah. Anjir. Wah. Tadi Kufra loh. Kufra Retri. Menarik sekali. Julian bisa. Vale. Ini hero power seperti Vale ya. Dan Glad. Vale ini kalau udah dapat kill sampai assist 10 nih,
lincah banget, soalnya pasifnya ini nambahin movement speed kayak dengan assist atau kill. Asik banget. Ini buat penonton boleh dong ramein kolom chat ya biar enggak sepi ya, banget. Ini final, Bro. Ya final-final nih. Ramein lah mumpung penontonnya 11 nih kan. Ya boleh lah ramein komen gitu. Kolom chat 2 menit kemudian. 2 menit lagi. Delaynya cing cocok. Narik, waduh. Ini cow skin KOF lagi nih, bahaya nih. Comontek nih, ada flicker terus tas gitu kan. Mengerikan. Oke, langsung aja kita masuk di match pertama. Yes. Grand final Under Gale menghadapi IMMG. Betul. Siapakah yang melangkahkan satu kakinya? Rebut juara. Melangkahkan satu kakinya ke podium. Podium nomor 1. Podium paling tinggi. Ya. Baik. Mari kita lihat di sini. Kofra sama si Cecilia-nya ngebantu cowoknya ngebuff ya, walaupun udah pakai sawi biar cepet aja. Mungkin mau langsung ambil Pokemon dan ngerusuh kali ya biar lebih cepat. Oke, Hilda-nya menunggu. Rusuh ya. Oke, cowoknya masih melihat-melihat keadaan. Set, akankah? Waduh, dipukul-pukul. Waduh, Hilda nih. Hero-hero cicil-cicil. Oke, gak jadi rusuh nampaknya. Dan kita bisa Kufra-nya langsung nge-GB atasnya ya, itu. Iya. Enak banget nih. Oke, Pokemon. Waduh, Kufra-nya terjebak. Waduh, mantap sekali. Skill 2 yang baik. Bagus. Oke nih, MMB2-nya di GB sebagai core di late game nanti nih. Supaya gak ada satu yang ini. Oke, Vale-nya membantu. Waduh. Menarik. Oke, kok gue dibiarkan. Waduh. Di sisi lain kita lihat sprint terpaksa dikeluarkan ya. Supaya menyelamatkan diri. Betul sekali. Sayang sekali tadi ada Martis ya. Waduh, itu. Ya, ini. Oke. Ya, di bawah. Ya. Apakah genjurnya akan mati? Tidak namanya. Sama. Bagaimana Kufra-nya? Sama ternyata. Tadi memang Esmeralda itu dia langsung setup turtle ya. Baik sekali. Permainan baik sekali karena mumpung cowoknya lagi red buff blue buff ya. Baik sekali dapat free turtle. Asik. Ya. Yang membuat perbedaan gol sebanyak 777. Baik. Ya. Yuk, war yuk. Oke nih di mid ya. Wah, nanti dimulai warnanya ya. Oke, oh ganking atas mulai terjadi. Oke, sayang sekali gagal yang monteknya. Oke, gak apa. Ini soalnya bukan cow flicker ya, jadi gak bisa montek. Tarkan balikin kah? Ayo kita lihat, waduh. Kena dua. Goal yang sangat baik, waduh. Tuh. Terbang kah? Sayangnya. Sayang sekali. Damage di early game ini masih sedikit kurang ya. Waduh. Martis ya. Wan-wannya enggak terbang. Ya terbang, Wan. Enggak terbang. Tapi enggak ada memang nih pick hero-hero dari GA ini kurang banget ya di early game gini. Iya, benar. Terus sekali damage-nya masih belum berasa. Jadi pada jaminan net game ya. Betul sekali. Kita lihat menit 3.5 dari segi item. Dari item masih OTW corruption side. Betul sekali. Karena retailnya OTW ini ya. Berserker ya. Ya nampaknya iya. Betul sekali. Ya. Oh, retail first itemnya berserker. Ini main bagi Wind Talker. Talker, gue juga biasa Wind Talker. Cuma kan ini ada yang dipikirkan hasil. Beda-beda. Contoh saya. Ya, oke. Okay. Bagaimana Kufra? Oke, okay, jadi ngecas nampaknya. Oke, okay, bagaimanakah cow? Oke, okay, tidak jadi ya. Iya.
mundur-mundur terus ya, ini main aman ya. Main aman nih, main safe untuk tuh. Karena memang benar, soalnya G ini kan hero-nya late game semua ya. Enggak. Benar. Ya, ini penyelamat lagi. Agresif ya dia. Betul, main safe aja. Memang hero-hero agresif ini memang dari game-nya. Betul. Jadi IMMG bolehlah dirusuh lagi ya biar ketekan, jadi banyak perbincangan juga. Oke, asik sekali. Oke, dibatalkan ult dari Kufra. Baik sekali. Waduh. Baik sekali. Kita bilang tadi emang sulit ya hero-hero Gea ini untuk di awal. Benar sekali. Dan Bartol pun harusnya cukup mudah diamankan oleh MMG. Benar sekali. Secara 5 menit. Waduh. Wan-wannya langsung kembali lagi ya di geng. Bang. Oke. Dan perbedaan gue sudah mencapai 4.000 ya. Betul sekali. Menit 5. Dan perbedaan skor? 2-8 ya. Betul sekali. Barcelona menang. Wah. Generasi Barcelona lagi. Baik. Oke, Esme-nya sedang mencoba cutting lane itu di atas. Oke. Dapat tower bawah ya. Tower bawah yang maksudnya betul. Esme-nya berhasil selamat. Ya. Baik sekali permainan dari Esme ini ya. Oke, bagus. Oke. Ya, boleh dong komenin juga ini tiap permainannya lah. Ya. Jadi kalau ada yang kocor main. Jadi kalau yang bagus boleh banget nih. Oh nice. Ya kan? Waduh, bagus banget tuh guys. Ini apakah ada? Waduh. Kawan Aci. Oke. Baik. Dan masanya nampaknya free ya di bawah karena SW-nya lagi di mid nih mengamankan mid. Waduh, Valenya. Kena. Ditendang. Namun di sisi lain Masnya berhasil mengamankan turret bawah harusnya ya. Oke, turret bawahnya di oke ya. Baik sekali Masnya. Darahnya sisa 1 bar ya. Iya. Waduh, mengerikan sekali. Tapi terlalu beresiko yang beresiko. Betul sekali, betul. Oke, baik. Oke, nge-lag dikit enggak apa-apa. Aduh. Apa nih? Di bawah. War lagi. Oke, untuk pemain tertua ini war untuk pemain tertua. Kufra-nya ngecas, Melompat ke arah Hilda. Sekali. Waduh, sudah ini ada initiate dari seorang Esme tapi kawan-kawannya belum siap ya nampaknya ya, untuk. Belum ada ya. Betul saya. Akan ditendang Martisnya ya. Tapi ini bukan bukan code nih. Lagi kurang ya, dibilang karena lawan 1-1 masih berada di daerah atas dan IMMG lagi terpick off. Menarik permainan yang sangat baik ya dari IMMG. Iya, perbedaan gol sudah 6.000 di menit ke 8. Luar biasa. Menarik. Waduh, sakit banget ya Valenya. Waduh, flame shot yang kurang jauh nampaknya, sayang sekali. Ya, memang sulit untuk mendefense ya nampaknya bagi Gea sendiri. Mereka sedang dalam kesulitan, makanya mereka mau mengulur-mengulur untuk dapat melaju ke late game ya. Tapi di late game sendiri, untuk dari IMMG sendiri masih ada Masha dan juga Irithel ya, jadi sedikit menakutkan sebenarnya karena Irithel bisa dapat pick off 1-1 dengan mudah ya. Mari kita lihat Hilda membuka vision untuk timnya. Baik sekali clear lane dari sesi Leon ya. Waduh, sakit banget SP-nya kena. Oke, Valenis ya. Baik sekali ulti ke arah 1-1 namun gagal dan terdapat ulti cover tapi tidak ada backup dari yang ya, lain. Ada damage dan flow up lagi-lagi ya. Lagi-lagi. Dari tadi ini cover-nya kita lihat inisiatnya mantap banget ya. Tapi sayang sekali. Ini
Oke. Tendangan dari Chow yang digagalkan oleh Martis. Baik sekali, baik sekali. Oke, masuk. Alright, alright. Let's go. Kembali lagi bersama komentator caster. Caster, yes. Alfa Cahalam dan bersama Irfan Tony. Oke, betul sekali. Skor sekarang 14. Waduh, one-one-nya kebuka. One-one-nya kebuka. Alright. Alright, alright. Waduh. 7-17 sebenarnya sepertinya tadi 14-7 ya? 14-7. Tadi 14-7 dan 3 tanpa ada pertukaran sama sekali. Di sisi biru ada? Ada, sedang ada sisi Leon nih untuk mendefense ya dari Masha. Oh, ini ya. Kenapa darahnya hitam, Ju? Itu jadi Masha ini mempunyai 3 bar darah di mana hero lain tuh biasanya memiliki hanya 1 bar. Oh, dia 3 bar ya. Betul. Kalau di dibunuh hidup lagi. Betul. Iya, jadi darahnya tuh berkurang tapi masih ada sisa 2 bar lagi. Anjir, OP banget dong. Betul. Ini Hira nih. Ini berarti pesan untuk biru siapa? Gea. Gea harus memban. Pak ini karena terlalu OP. Ya, baiklah. Baik, baik, baik. Dia tuh lagi. Oke. Sudah 12 yang nonton, tapi tidak apa-apa karena kemarin kita sudah nonton yang ada 100 lebih yang nonton. Luar biasa. Betul. Oke, lore didapatkan oleh IMMG. Baik sekali, baik sekali, baik sekali. Tampaknya sepertinya Gea akan, ya sudah memberikan game ini untuk IMMG dan akan kembali ya. Kembali. Baik. Dia tidak membuang tenaga. Gitu ya? Iya, istirahat dulu bros. Gak tuh capek ya. Capek. Habis kesalahan juga ya tadi. Habis kesalahan ya, makanya. Oke, lanjut nih. 17-7. 17-17 sebelum ada penambahan atau pengurangan skornya dengan perbedaan uang sebanyak 8.000 ya. Wah, sangat-sangat jauh pemirsa. Keekonomiannya 8.000. Oke. Nah, medik sendiri dulu kak. Di lane atas ini, bagian jangkauan atas. Oke, terjadi pick offan, tapi apakah akan jadi? Tidak. Soalnya mati dan Valenya juga berhasil dibunuh oleh Genjur ya. Jadi kalau Glorious dan Stabs baik sekali. Sedangkan Marcia sepertinya masih belum berkurang darahnya. Terlihat. Ini Marcia kan? Iya, Marcia. Iya, Marcia. Bear-nya mana, Pak? Marcia tanpa bear kuat juga ternyata. Oh, ya. Sangat kuat, betul sekali. Oke, oke. 19-8. Oh ya. Ya, oke, benar. Ya. Baiklah. Ya, belum ada yang belum ada. Berarti ya Gea sedikit IMMG sedikit mengulur-ulur ya. Ngulur betul sekali. Walaupun sebenarnya ini kalau IMMG mengulur nih agak sedikit gawat juga. Iya. Karena dari Gea ini ada 2 hero late game nih. Hero late game ya? Siapa aja dari roulette game ini? Yang ini, Cecil Leon dan juga dari Esmeralda yang sedang maju ke depan itu. Waduh, inisiasi yang bagus. Namun sayang tereliminasi juga pada akhirnya. Permainan baik dari Vale nih ya. Oke. Ya, war yang sangat baik ya untuk IMMG dapat pick off satu hero. Dan ya IMMG masih unggul ya. Masih unggul ya, IMMG masih unggul. Oke, recall tasas dulu. Dan nge-lag pemirsa. Nge-lag, ML yang nge-lag woy. Admin, tolong nge-lag. Tampaknya IMMG juga sedang mengadakan nonton bareng. Karena kemarin saya lihat di snapgram teman saya ya. Oh begitu. IMMG mengadakan nonton bareng teman-teman. Gila, memakai proyektor. Wah, sangat keren sekali mikat IMMG. Bagus. Bagus. Okay. Jadi mereka ini dong ya, melihat kejadian gedor-gedor. Kejadian gedor-gedor, pastinya juga terlihat gedor pintu. Oke. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Oke, terjadi war di bagian atas ya. Oke, tidak jadi ternyata.
baik. Lord muncul ya. Lord muncul. Apakah akan diambil oleh MMG? Tapi sebenarnya MMG tidak membutuhkan Lord. Betul. Karena MMG itu ada Lordnya sendiri. Gitu. Adalah Lordnya. Ngerti gak? Ngerti gak? Oh nggak ngerti. Nggak ngerti. Ini Lordnya diambil nih. Diambil. Oh ternyata diambil Lordnya. Baiklah. Baik. Oke. Dan juga, oh ini sih yang baik dari Asmara dan juga follow yang baik dari Kofra Namon. Dapat lihat ini berbahaya jika lanjut maju karena masanya sendiri di belakang. Waduh, baik tuh. Masa berusaha untuk meng-end ya, namun dihalau oleh Kofra. Woi, bawah woi, bawah itu. Masa. Nah, ya, waduh baik sekali. Masa akhirnya mati juga. Baik sekali. Sebenarnya hero late game-nya sudah mulai ya. Mulai, betul sekali, betul. Sudah mulai berbahaya untuk IMMG itu sendiri. Itu dia. Wah. Jangan sampai kejadian di game sebelumnya terulang, mengulur-ngulur dan pada akhirnya menelan kekalahan sendiri oleh Patra. Comeback ya. Comeback yang cukup dramatis ya. Oke. Jangan lupa pemirsa dan teman-teman, besok akan ada pertandingan Valorant dan langsung akan belum dapat ya. Dan mungkin langsung mendapatkan juara 3 ataupun langsung ke final. Iya. Karena kita menyiapkan jadwal dengan 2 case nih. 2 case. Oke, baik. Lanjut ke game. Lanjut. Ini Tom bersama melakukan taunting supaya Kokaya bisa dapat momen ya. Oke, Hilda-nya mulai position. Esme inisiatif yang baik, tapi Valen mendapatkan. Waduh, Esmenya mundur. Dan kebuka, one-one-nya melayang tuh ya, terbang melayang. Mega kill terjadi, sangat mungkin. Wah, comeback akan terus terbuka bagi Gea. Tidak mungkin. Awal bukanlah akhir, tapi akhir bukanlah awal. Benar sekali. Abang akan di end oleh IMMG untuk tidak mulus dan perjuangan dari Gea berakhir sampai di sini, tapi masih ada game kedua yang dapat menentukan apakah IMMG menjadi juara atau Gea yang harus memaksa untuk menjadi game 3. Baik sekali. Let's go. Mari kita lihat. Jadi kemenangan pertama tadi diraih oleh IMMG. IMMG di sisi merah. Baik sekali. Dan untuk teman-temannya, mohon lupakan belajar, lupakan laprak, lupakan segalanya. Mari nonton Far East. Asik. Iya, karena juga caster besok akan UAS. Let's go. Ini belum sempat. Oh iya. Tadi emang ya, kan? Oke. Baik. Seru sekali pemirsa dari match tadi. Mungkin analisanya dari Bung Tony. Bagaimana Bung? Untuk review match yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ya dari game tadi tuh si Gea ini pikirannya berusaha untuk men-secure lead, namun betul, tapi early-nya sendiri nih enggak ada hero yang bisa menjaga dari ketiga lane. Makanya sedangkan pick dari IMMG sendiri, mereka punya hero yang bisa memastikan kemenangan di early serta memastikan keamanan di late juga. Berarti memang Gea mempersiapkan untuk masa depan. Betul. Tapi masa sekarang tidak dipikirkan. Sayang sekali Gea. Baiklah, lanjut ke game 2. Baik. Game 2 akan sudah dimulai dan semua teman-teman dari Gea dan juga IMMG sudah siap. Apakah ITB Genjur akan mengeluarkan kemampuannya sebenarnya seperti kemarin melawan HNT? Betul. Ataukah KY sendiri yang akan memastikan IMMG mendapatkan juara pada Faris Movement cabang Mobile Legend ini? Ya, akan dimulai. Sepertinya Reza Ackerman agak menurun ya malam ini performanya. Kenapa ini? Iya enggak gitu. Tadi agak kayak ini ya. Iya. Ya, okay. Betul sekali. Oke, akan melakukan ban hero dari IMMG. IMMG, benar sekali. Oh, udah. Aku adalah kekuatan dan wujud asli cahaya. Yes.
apa itu yang di band? Kaja. Kaja. Kaja ini merupakan seorang hero yang bisa menculik-culik hero dari belakang. Oh, seperti kalau di Dota itu seperti put ya. Bukan. Pergerakan. Oh, pergerakannya. Oh, kira itu garik. Bukan, itu namanya Franco. Oh, dia. Franco DML. Oh, oke. Wah. Oke, Martis nih di band. Merupakan salah satu hero yang sedang happening sekarang ya. Sedang happening ya. Sering dipakai pada pertandingan-pertandingan pro player. Betul. Dan tadi juga dia pakai IMMG dan mengantarkannya ke kemenangan. Mungkin bisa di band Mars ya atau Joy yang di band. Oke, pilihan yang mungkin baik ya sebenarnya. Sangat baik ya. Tidak ingin, sepertinya IMMG ingin sangat-sangat ingin memastikan kemenangannya pada malam ini. Betul sekali. Biar tidak lama-lama ya. Tidak lama-lama dan ya. Dan for the information aja nih teman-teman, jika IMMG mendapatkan juara Mobile Legends pada malam hari ini, maka perolehan medali akan dimimpin oleh IMMG dan disusul oleh HMT ITB yang tadi dengan perolehan medali 1 emas dan 2 perunggu, dilanjutkan oleh Patra dengan 1 emas 1 perunggu, dan lanjutkan Gea 1 perak. Tapi jika Gea yang menang, maka Gea akan memimpin klasmen sementara medali Far East Movement. Luar biasa sekali. Oke, mari kita lihat siapakah yang akan memimpin klasmen Far East Movement pada malam ini, pada malam hari ini. Oke. Kita akan lanjut. Oke, jadi Valentina bisa dilihat diamankan oleh IMMG. Langsung diamankan ya. Betul. Gila emang. Gila. Valentina ini hero OP banget. Oh, hero OP ya? OP banget. Yang dari tadi ini di band cuma sekarang kan karena Martis yang di band jadinya Valentina yang lepas. Oh, begitu ya. Begitu, berarti oh, Gea merah ya? Oke. Gea merah. Ya, betul. Game. Dari Olivia S, semangat IMMG. Oke, disemangatin oleh Olivia S. Apakah semangat yang Olivia S berikan akan memberikan kemenangan untuk IMMG? Mohon Gea memberikan semangat kepada atlet-atletnya untuk dapat meraih kemenangan. Oke. Negeri ini adalah tanah air kita dan negeri ini akan menjadi kuburan kalian. Coba lo tes dari mana? Gue nggak tahu soalnya. Oke, lapu. Tadi gue main palu ya. Pakai box gue 10% nanti. Real. Jadi gak aman kalau box gue jadi. Oke. Apa nih yang dipick oleh? Reza Ackerman kan? Reza Ackerman ini ngeband. Oh, ngeband Atlas. Oke, akan main nge-band Hero Atlas. Kenapa tuh? Kenapa harus nge-band Hero Atlas ini? Ya, jadi Atlas ini merupakan sebuah tank yang dapat menciptakan momen. Momen bagi timnya dengan menarik seluruh musuh gitu. Oh. Dan menokap mereka dan bisa dikombo oleh teman-teman. Oh, ini siapa ini yang di-band ini barusan? Beatrice. Oh, seperti nama teman saya ya, Beatrice. Clean ini merupakan hero yang cukup kuat di awal untuk mengcounter marksman dari lawan sendiri itu. Oh, Leslie. Oh, berarti emang mengcounter emang ya, pakai Leslie. Leslie yang mana sih? Ini si Leslie. Oh, Leslie. Leslie Kejora. Let's go. Oke, bagus. Pick yang bagus dari Gea. Dari Reza Ackerman. Apakah Reza Ackerman akan kembali menjadi MVP pada pertandingan malam hari ini? Jadi pasti Kofeus. Hero yang kemarin mendapatkan Savage ya. Kemarin mendapatkan Savage pada pertandingan Patra melawan IMMG juga. Oh, apakah akan terulang Savage pada malam hari ini? Mari kita lihat saja ya teman-teman ya. Carmilla. Carmilla di perubahan terakhir. Apakah ada yang akan berubah perubahan terakhir? Emang perubahan terakhir apa sih? Tuker hero. Tapi bisa ini doang ada. Ya, jadi mereka bisa nuker hero. Noh, kayak ini di sini tuker gitu. Oh, pertukaran. Pertukaran ya, gitu doang. Sama spellnya mungkin. Oh. Dan emblem. Oke. Oh. Jadi di sini yang menjadi jungler dari IMMG sini ada Minotaur ya, hero yang cukup kebal. Oh, cukup kebal ya. Oke. Kebal sekali.
di HP gue. Carmilla lapu-lapu Leomor. Narik IMMG. Hero-nya tebel-tebel ya. Tebel-tebel banget ya, memang sepertinya MMG udah enggak mau ngalah lagi ya. Udah pengen menang aja nih. Sudah dimulai. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Masih belum ada perbedaan ekonomi. Baru mulai ya. Berarti perbedaan ekonominya belum ada ya. Oke. Langsung diambil saja ini sepertinya oleh siapa itu namanya? Oleh Minotaur. Dan sekarang ini Leomordnya udah selesai ngebuff biru ya. Jadi bisa langsung secure objektif selanjutnya itu red buff-nya. Itu apaan Casper? Itu. Itu skill hero Lilia yang ini. Oh, skill hero Lilia. Dia bikin hantu-hantu. Oke, okay, dia dapat Redbot. Redbot yang dia dapat. Ha, okay, ITB genjur dapat kabur dan dapat menyamarkan diri. Terlihat ini MG mulai sangat-sangat agresif ya. Betul. Game ini. Berusaha untuk memenangkan dengan cepat namanya. Iya, ini mesikir kemenangan sepertinya. Baiklah. Ini dia. Apakah akan terjadi? Ini mari kita lihat. Waduh, diangkat Vengeance sebagai diaktifkan oleh seorang Carmilla dari Gea ya. Alright. Ya, oke. Ya, belum ada momen yang menarik lagi sih nampaknya. Jadi mungkin dari Gea nih atau IMMG boleh banget di start war-nya. Di start war-nya dan kita juga pengen melihat keseruan dari betul. Mobile Legends Far East Movement ini. Itu dia. Dan kalau bisa ada Savage lagi. Tapi jangan dari Poveus lagi. Biar ada game 3 kalau mau. Kalau mau game 3. Oke, terjadi peperangan di bot lane dan ya hanya tipis-tipis ya, mencicil saja. Mencicil, mencoba mencari momen dan Turtle nih udah muncul. Muncul dan sepertinya Turtle udah ada yang mendekat itu. Ya, coba boleh. Boleh, boleh. Coba Turtle dulu. Nah, terlihat perebutan Turtle ya. Mungkin lumayan sengit ya untuk perebutan Turtle kali ini. Apakah akan terjadi first blood? Sepertinya. Oke, kuda sudah dipanggil dan waduh, Turtle akan didapatkan oleh IMMG. First blood jadi Poveus mendapatkan first blood-nya. Baik sekali. Bah. Di sini bisa kita lihat nih lapu-lapunya di geng-meng ya nih sama 4 orang. Nah, kosong. Hero dari Filipina mati nih. Wah, mungkin. Tapi awal bukanlah akhir kembali. Awal bukanlah akhir. Seperti orang-orang bilang. Seperti yang Soekarno bilang dulu, awal bukanlah akhir. Oke. 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 Mbok, tolong kenapa di bot lane terus? Woi. Oke, di bot lane terlihat KY dan ya IM. Sebenarnya Gea ingin menculik satu orang seperti betul, ini. Betul sekali, karena dibiarkan Lesnya ini sendiri ya. Iya, ingin ada pergerakan perlahan mendekat. Oke. IMMG juga mulai berkumpul. Berkumpul untuk menjaga ya supaya Marksman ini tidak mati gitu. Iya, Marksman-nya si KY ini kan Marksman. Iya, KY Marksman. Waduh, jadi peperangan di peperangan akankah Minotaur Hijang Dot didapatkan dan apakah pertukaran terjadi? Jadi Poveus ini memang sangat ditukar triple kill. Apakah dari maniak terjadi kah? Tidak dilepas saja kembali Poveus dari IMMG ini sangat-sangat berbahaya ya Bung Tony ya. Sangat-sangat. Waduh. Apakah Lesnya akan mati? Tidak. Dan sepertinya orang yang memakai Poveus adalah orang yang sama. Ziyuta. Baik sekali, sangat-sangat baik dari IMMG. Baiklah. Dilanjutkan. Perbedaan ekonominya udah gimana nih? Masih lumayan jauh ya. 2000 US dollar bisa membeli satu liner. Oke, baik. Teman, terima kasih. Oh, mantap dari inside jokes makanya masuk TM. Oke. Oh, untuk dari segi itemnya sendiri nih, Leslie sedang OTW ke Berserker Fury dan dari clean-nya udah jadi heptasis ya.
Iya. Menarik. Ternyata sih. Dan benda menganimasi turtle IMMG kembali mendapatkan turtle dan sepertinya Gaia kembali gagal untuk merebut turtle dari IMMG. Sepertinya IMMG ini akan terus men-challenge Gaia ketika turtle muncul. Tidak akan membiarkan turtle jatuh ke tangan Gaia seperti ya. Benar sekali. Berbahaya sih kalau turtle itu dibiarkan. Iya, sangat berbahaya. Apalagi Lord dibiarkan. Dan apakah IMG mempunyai Lord? Karena Patra juga ada Lord di tiap angkatannya. Angkatan 2019, Capik mengenal dengan Lord Irshad. Info 20, apa 20? Angkatan 20 ada Lord yang lainnya. Karena mungkin karena ya kayaknya nih nggak usah deh. 21 apakah ada Lord? Belum, belum ada, belum punya Lord, belum terlihat. Jadi nanti ditunggu saja Lord 21 ya. Oke. Okay. Baik, kita lanjutkan ke pertandingan 6-1 kedudukan dan selisih gol mulai menjauh menjadi 3.000. Oke. Okay. Ya. Dan ITB Genjur sepertinya karena kurang fit atau bagaimana ya? Iya nih. Oke, terjadi konsil. Waduh, tapi visinya dibuka Wesley ya. Dung. Dung. Tidak mati teman-teman, masih early game, masih belum ada momen yang bisa mematikan lawannya dengan satu hit. Andes, emang ada ya one hit ya? Nggak ada ya? Bisa. Ada kan? ML Matrix ulti. Ulti apa? Sniper. Oh, sniper ya? Oke, terjadi peperangan. IMMG menculik satu dan dapatkan satu. IMMG maksudnya G yang mendapatkan satu. IMMG terculik. Ya, mulai pelan-pelan mendapatkan momentumnya dan saya lihat sepertinya Gaia kembali menggunakan hero-hero late game. Apakah saya benar? Betul sekali. Gila, prediksi sebagai orang awam. Gaia menggunakan hero late game dan IMMG harus berhati-hati karena sepertinya tidak agak sedikit apa ya, sedikit jomplang ya antara early game dan late game ya dari IMMG ini. Apakah saya benar? Tonton nih, kalau saya silakan koreksi. Berarti cukup seimbang nih. Cukup seimbang, kalau cukup seimbang ya berarti 50-50 ya. 50-50. Oh berarti IMMG. Oke, okay. Waduh, nampaknya ada masalah internet sedikit. Apakah akan selamat? Okay, selamat. Ternyata Reza Ackerman membantu rekan setimnya datang untuk membantu seperti waduh keluarga Ackerman yang lainnya. Baiklah, kita lanjut. Nafsu sedikit. Wow, mendapatkan satu. Apakah terjadi pertukaran? Tidak terjadi pertukaran. Terjadi pertukaran. Obofeus kembali. Unstoppable. Zeus pun menggila ya. Menggila. Oh, terjadi lagi. Waduh. Dua ditukar dua sekarang. Ngelek. Oke. Terjadi sangat wipe out terjadi. Gila, sangat seru ya pertandingan ini. Ini dia yang ingin kita saksikan ya. Gaya sepertinya mulai pelan-pelan bangkit, pelan-pelan ingin menghancurkan IMMG menjadi keping-keping. Oke. Baiklah, 8-7. Dan Gaya sudah kembali ke ekonomi yang stabil. Ya, betul, akhirnya. Oke, kita lihat IMMG mulai. Ini dari atas sih, Poveusnya sendiri ya. Poveus sendiri dan Gaya sudah mulai set up ya. Set up untuk mengambil Poveus yang sangat berbahaya. Tidak jadi ternyata. Karena dengan stat Poveus 5 kill dan 3 assist. 3 assist betul sekali. Sangat berimpact ya Poveus ini. Betul, Poveus ini sangat berimpact di game ini ya karena mungkin merupakan hero power dari Ziyuta sendiri ya. Oh, hero power ya. Dan hero andalan mungkin dari. Iya betul. Ziyuta itu ya. Betul. Oke, baik. Kita lanjut ke pertandingan. Lord sudah muncul sepertinya. Apakah mulai pelan-pelan diambil atau dibiarkan saja oleh kedua kubu? Kelihatannya sih mereka masih akan mengulur ya untuk menunggu Lord di menit ke-12. Karena itu merupakan Lord yang diperkuat. Oh, Lord diperkuat itu menit ke-12 ya. Betul. Oke. Berdapatnya jadi. Killing spree. Double kill terjadi. Apakah IMMG wipe out lagi? Triple kill dari maniakkah? Maniakkah terjadi? Atau akan jadi Aubrey? Aubrey terus lo kemarin? Maniak! Andri, sabek! Sabek! Nafsu!
sedikit lah, aduh, saja terjadi sevet. Sevet yang kedua selama pertandingan Far East Movement ini. Lord yang sekali. Lord juga ditahan. Oh, sepertinya akan diambil ya. Akan diambil oleh Gea, Lord. Oke, gue pernah anjir main ML Lord, gue yang dibunuh anjing, gue yang mati. Makanya saya trauma bermain ML. Gue mengambil Lord malah gue yang mati. Baiklah, kita lanjutkan ke game 9-11 sekarang dan sepertinya berbalik unggul ya Bung Tony ya. Gea nih bisa objektif lebih penting dari war buat caster. Ya, oke. Okay. Tapi saya tidak peduli karena saya casternya. Mohon maaf. Terserah saya ngomong apa. Terserah saya. Kenapa? Tapi tidak apa-apa, saran yang baik. Tapi tentu caster meming lebih ingin war dibanding objektif. Oke, baik. Oke, Lord sudah didapatkan oleh Gea. Lord sudah maju sepertinya di mid lane. Maju. Apakah akan terjadi pertarungan war lagi? Lordnya dikawal Lord terus dikawal ya. Dikawal terus. Waduh. Pusat dan oke, YMMG berhasil mendapatkan 2. Ya, dilindungi sepertinya. Itu bisa dilindungi. Bisa, betul. Dilindungi sepertinya sangat-sangat baik. Mana tadi? Silakan Rico Wonok memberikan komentar yang mengenai pertandingan ini. Silakan. Betul. Dan kami mengundang Anda untuk datang ke Jalan Cisitu Baru nomor 71. Oke. Okay. Baiklah. Kamarnya di bawah, pagarnya buka aja. Nomor 60 aja. Oh, nomor 60. Nomor 60. Oke, baiklah. Baiklah, ini IMMG mulai kembali juga, tapi sepertinya IMMG juga dalam keadaannya sedikit tertekan ya dari Gea, walaupun karena di momen dimana tadi Gea mendapatkan maniak tuh merupakan sebuah turning point ya untuk Gea. Betul. Karena mental Gea juga kembali ke awal. Udah ada didapatkan satu kill. Oh, berhasil kabur. Oke, tetap dikejar. Dikejar terus. Bang, dikejar terus. Ya. Dah, dan didapatkan. Apakah terjadi 2 kill akan terjadi? Oh, hampir saja. Tapi Gea sepertinya lebih memilih untuk ya santai-santai dulu lah bro. Santai-santai dulu lah. Kita cari dulu ini celah-celahnya, kita penuhin objektifnya kalau kata si Rico Wonok. Betul. Rico Wonok ya namanya? Iya. Karena kenapa? Rico Wonok. Kenapa? Kenapa tuh karena objektif lebih penting dibanding war. Oh. Gitu. Emang objektif itu apa sih? Ambil tower, lord. Oh. Untuk yang kemenangan gitulah. Kalau war nih ya. Terjadi war lagi 13-11 karena kedudukan sebentar dan terjadi pun dieliminasi kembali dan itu Esmeralda mendapatkan killnya. Esmeralda nggak tahu. Oke, Popeyo tetap mengejar. Oke, ya Lord muncul tapi ini di Gea sepertinya. Oke. Mencoba menarik-narik ya, walaupun sebenarnya kedua tim ini belum dalam posisi yang cukup pas ya. Mau mengambil Lord lagi ya. Iya. Tapi ya seperti mungkin ini Popeyo sudah mulai mendekat. Betul sekali. Mengambil. Mungkin Neomart berusaha memaksakan karena jungler dari apa? Ini MMG apa? MMG. Oh ini ya, jungler dari MMG tadi lagi mati ya, makanya lagi dipaksain. Tapi akhirnya tidak terjadi dan Lord kembali di reset. Gue momen selanjutnya. Oke, okay, legend. Oke, okay. Mana ini? Ayo war lagi. Atau kita war PB? Oke, okay, mulai terjadi ini perebutan Lord nih, set up Lord. Dengan tower bawah berhasil dihancurkan oleh minion karena Leomernya agak telat sedikit ya. Oke, okay, baik terjadi war pick off untuk pick off Fredrin dan berhasil ya mengeliminasi lagi Ophelus dan Fredrinia. Baik sekali. Sepertinya mungkin ya Bung ya, prediksi saya Gea akan mendapatkan game ini perlahan tapi pasti. Mungkin Gea akan mendapatkan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan meng-comeback lagi. Lord didapatkan? Akan didapatkan oleh Gea. Mendapatkan Lord. Baiklah. Mungkin
beberapa saat lagi kita akan melihat dia akan menyerbu. Dia tidak tertawa saja sepertinya. Pan, tapi kita tidak tahu itu menertawakan yang mana karena delay 2 menit. Delay yang sangat lama ya, Bung Fakih. Kenapa Bung Fakih? Stream Snipe. Stream Snipe. Takutnya ada stream Snipe. Dan for your information aja, jadi ada PUBG Mobile Indonesia sedang live juga. Waduh. Iya, yeah, sedang live juga. Iya, Pak RPG. Dan MPL ada live lah. Enggak ada ya? Abangan dari N, dari N, dari Gia. Dan wah, benar sekali. Iya. IMMG melepaskan game ini untuk GA satu sama ini kembali menarik. Gimana Bung review dari match ini? Silakan. Ya, tapi jadi tadi sebenarnya tuh IMMG bisa aja menang, cuma sayangnya terjadi turning point dari GA itu maniak yang dilakukan oleh Clean yang adalah marksman musuh untuk meng-carry late game tadi ya. Oh iya benar, karena emang GA itu menggunakan hero-hero yang untuk late game banget ya. Oh, ternyata seperti itu. Tapi dia bisa mengkontrol emosinya untuk berhasil menang pada game ini. Betul. Dan ternyata Faris Movement mendapatkan 1 subscriber ya. Pertama subscriber pertama untuk Faris Movement. Apakah kita akan melakukan giveaway? Tidak sepertinya. Oke, silakan untuk apakah IMMG sudah bersiap? Oh, sudah bersiap ya. Yang bersiap-siap. Nah, mungkin dari Bung Tony apakah ada prediksi mungkin hero-hero yang akan dipick dari IMMG dan GEA itu akan menjadi hero yang seperti apa, dan mungkin akan apakah hero yang akan menjadi sama atau bagaimana nih Bung Tony? Oke, jadi menurut saya sih sebenarnya hero-nya nggak bakal beda jauh dari game-game tadi dan game-game kemarin ya. Oh iya. Ya karena kan mereka punya, yang saya lihat ini pool hero-nya tidak terlalu banyak nih ya. Iya. Seputar itu aja, tapi ya bisa kita lihat lagi nanti. Oke. Gimana caranya? Tapi prediksi saya sendiri untuk komposisi hero-hero ya. Untuk mungkin untuk IMMG bagaimana komposisinya? IMMG akan mengambil hero-hero yang balance seperti tadi ya, mencoba menyeimbangkan antara late game dan juga early game-nya supaya aman gitu, bisa di antara keduanya. Buat aman ya. Betul. Oke. Terus buat dia bagaimana? Apakah memakai strategi yang sama untuk ini apa namanya? Match. Untuk match selanjutnya. Oke, kalau untuk Gia sendiri sih nampaknya akan melakukan memperbanyak hero-hero late game seperti game-game sebelumnya ya. Baik. Walaupun baik. Saya sarankan nih untuk game kali ini mungkin bisa diseimbangkan sedikit ya, karena dari tadi pengalaman kita sebelumnya untuk hero late game itu dapat ditekan dengan mudah di awal. Baik, mungkin Gia sedang beristirahat sebentar, kita tunggu saja untuk pemain-pemainnya dapat masuk ke room ini. Tony mempin jadi bagi orang teman-teman yang baru masuk ke streaming ML ini, maka yang buat info untuk informasi aja, Gia dan IMG satu sama, dan kita akan beralih ke game 3. Game terakhir yang akan menentukan siapakah yang akan menjadi juara ML cabang Far East, cabang ML. Baiklah. Baiklah. Dan kembali kita umumkan lagi sepertinya. Jika Gia berhasil mendapatkan kemenangan pada game ini, maka Gia akan memimpin kedudukan sementara medali dengan 1 emas dan 1 perak. Oke. Dan jika MG yang akan juara pada game ini, maka MG akan memimpin klasemen sementara medali Far East Movement dengan 1 emas dan 1 perak juga. Baiklah, sepertinya tidak usah berlama-lama lagi, dan sepertinya admin sudah mengetik good luck kedua tim ya. Oke, kedua tim akan dimulai.
Boleh, boleh ready dulu nih dari Zi Uta. Boleh ready dulu teman-teman YouTube. Apakah Zi Uta akan kembali mempick Pofeusnya dan mungkin bisa jadi ya, bisa jadi bahwa Gea, apakah Gea akan memungkinkan untuk memban Pofeus atau bagaimana nih Bung Tony? Menurut saya memban Pofeus itu merupakan sebuah gerakan yang hampir tidak mungkin, kecil kemungkinan. Oh, kecil kemungkinan ya. Karena Pofeus itu merupakan hero yang situasional. Situasional ya. Oh, baiklah. Ini mungkin band pertama dia kan Martis di band pertama. Martis ini hero yang memang sangat berbahaya. Sangat berbahaya dan happening ya. Happening benar. Too much happening. Jadi jangan terlalu banyak main Martis karena akan di band. Oke, okay, ini kira-kira akan memband apa dari TNT sendiri? Kemudian, oh iya itu maksudnya. Kaya. Kekuatan dan wujud asli cahaya. Mungkin prediksinya Bu, untuk Gea? Mungkin antara Joy atau Wanwan mungkin ya. Joy karena atau Wanwan. Betul. Ya. Itu kedua hero yang mana lincah sekali. Lincah sekali ya. Tapi sepertinya Joy dan Wanwan menjadi langganan band pada Paris Bomber kali ini ya. Benar sekali. Band banget. Karena kan emang kedua hero itu merupakan hero-hero yang sangat kuat di patch kali ini. Oke, ternyata dari apa yang dilakukan oleh Gea? Gea, kenapa tidak memband? Nampaknya ada masalah internet atau mungkin ini merupakan sebuah strategi? Strategi ya untuk membuat apakah? Sepertinya IMM-nya akan melakukan respect untuk tidak memband. Mari kita lihat. Makanya jadi respect atau akan menjadi tidak memband juga. Oh my god. Oh my god, what a grand final. Akhirnya Joy bisa keluar. Oh, saya mungkin Gea kan beberapa kali ya memband Joy ya. Dan Wanwan diambil sepertinya memang Gea dan MG ingin memakai Joy ataupun Wanwan. Betul sekali. Yeah. Dan kedua hero ini mempunyai counter yang sama. Counter yang sama ya. Yang adalah hero Pofeus dalam tubuh yang sudah mati. Kita lihat saja siapa yang akan memakai Pofeus dan mungkin Pofeus tidak akan dipakai ya. Prediksi saya tidak akan dipakai. Baik. Pada match kali ini. Apakah yang akan dipick oleh Reza Ackerman dan Scott? Mari kita lihat. Kan saya awam nih Bung ya di ML ya Bung ya. Pertukaran itu apakah pertukaran hanya terjadi antara satu player atau dua-duanya, maksudnya bisa ditukar? Dua-duanya tertukar gitu. Oh, maksudnya bisa ditukar semuanya bebas ya? Bebas, unlimited. Asalkan player tersebut mempunyai hero tersebut yang akan ditukar. Oke. Ini pick apa tadi dari Carmilla dan Iritel? Carmilla dan Iritel, baiklah. Oh, oke. Okay. Hero OP lagi. OP enggak sih? Biasa aja ya. Tapi kalau dibiarin, ini merupakan hero late game yang cukup kuat. Cukup kuat ya. Dapat menjadi core ya. Iya, kalau kalian semua nonton Black Clover ini mirip-mirip sama ini ya, tutupannya. Lupa namanya. Pokoknya ada. Ada aja pokoknya. Baik. Kunikan ML Blur, baiklah. Putri Salasabila memberikan dukungan untuk Gea. Oke, okay, Esmeralda. Esmeralda di band. Dibin untuk ya? Persiapan mempick Pofeus nampaknya ya. Oh, sepertinya ya. Betul. Karena Esmeralda ini bisa menjadi counter pick untuk Pofeus yang mana juga sebenarnya Esmeralda juga bisa jadi counter pick buat si Joy ini sebenarnya. Joy ini ya. Oh, baiklah. Tapi dari dia sepertinya tidak akan mempick memband Pofeus ya. Betul. Dan betul. Di band maksudnya, di band. Tapi sepertinya saya lihat-lihat tidak pernah ya orang memakai Fedrin selam Faris. Tadi dipakai. Ya? Oh mohon maaf. Baru lihat sekali jadi saya belum apal, belum masuk kotak. Mohon maaf ya. Saya sangat-sangat awam terhadap Mobile Legend ini. Baiklah. Oke lanjut. Oke mari kita lihat apa yang dipick oleh Zi Uta yang ada pemain Pofeus yang tadi ya yang mendapatkan Savage dalam match kemarin. Oke. Masya dipick. Masya. Itu kayak Shuri pas Black Panther 1 cuy, Marsha ya. Iya kan. Pas Avenger Endgame. Salah gue. Avenger Late Game. Wow, Pofeus akhirnya di pick all. Diputuskan untuk mempick ya. Sepertinya karena dirasa tidak ada yang bisa mengcounter dari kubu IMM gitu. Betul sekali. Gila, analisis orang awam pun gila. Gila, udah bisa gue kia anjing.
Gue baru terakhir. Gue baru 2 hari nonton ML, cu. Beneran baru 2 hari. Oke, okay, baiklah. Legend. Back terakhir Digi ya. Digi ini bukan hero yang cukup biasa saja. Benar ya? Cukup biasa saja kan? Iya kan? Iya kan? Cukup biasa saja karena Digi ini dilihat-lihat mirip sekali sama dengan apa ya? Apa dulu apa anjir? Apa itu? Aduh, lupa lagi gua. Gua ngomong apa? Gua mikir tadi kartun gitu loh. Kartun apa ya? Oke, mulai. Akhirnya kita mulai game 3 ya, teman-teman ya. Dan kita lihat big tuker. Tuker. Ayo Gi, bareng gua Gi. Tuker. Stop. Ngantuk, bro. Oke, baiklah. Bisa kelas ya? Welcome to Mobile Legends. Besok jadi kami ingatkan mungkin kelas bos. Oke, dari Rian Sulaiman kelas. Oke, kita nyambung ke game terakhir yang menentukan siapakah yang akan menjadi juaranya. Let's go. Oke, kita kembali lagi langsung dicicil-cicil oleh ITB Genjur, ey. Lihat, kalau lihat Genjur ini saya merasakan bahwa ada aura-aura kemenangan di dunia itu sendiri ya. Dengan membawa nama ITB ngeri ya. ITB sangat-sangat ngeri. Apakah beliau bermain di MPL? MPL itu apa sih? MPL adalah Mobile Legends Pro League. Pro League ya. Liga 1 nya Liga. Liga 1. Oh, Liga 1 Mobile Legends. Apa kalau beliau ada Liga 2? MDL. Liga 2. Kalau dia itu apa? Development. Masih development. Masih. Dan si plan of development. Iya. Didapatkan first block. Iya. Langsung didapatkan. ITB Genjur langsung digenjur-genjur oleh IMMG. Genjur-genjur. Oke, sebenarnya caster ingin bermain gitar. Baiklah. Baiklah, kita lanjut ke pertandingan saja. Mungkin pertandingannya tidak nihil analisis, tapi teman-teman tidak ingin melihat caster menganalisis. Teman-teman hanya ingin melihat caster merosting, teman-teman. Sudah cukup analisis. Makanya kita akan merosting dan juga ya, ini hero yang tiga lapis darahnya apa namanya? Marsha and the Bear. Apakah didapatkan? Ini BTW on the way busway, saya lupa bawa IMMG. IMMG apa sih? IMMG. Apa ya? IMMG apa? Biru. Biru ya? Yeah, biru juga. Merah. IMMG merah. Sekarang. Kok merah anjing? Iya. Tadi biru nih. Biru anjing. IMMG merah tapi sekarang. Oh, udah benar tuh. Ya kan ditukar gini emang kondisinya. Iya. Oh iya. Gaya biru sekarang. Iya, Gaya biru. Gaya biru bener, oke. Kita lanjutkan, Gaya di posisi biru. Gaya perlahan tapi pasti akan mengambil turtle. Pelan-pelan, 4.000, 3.000, 2.000, 2.000, 1.000. Mendapatkan turtle tanpa di-steal oleh IMMG. Apakah terjadi? Boom! Mendapatkan Pompeius dengan tembakan api. Tembakan api. Oke. Ya, menonton sekarang 16. Ayo mungkin diajak-ajakin teman-temannya meramaikan bahwa ini Paris movement yang akan last match nih. Yang akan menentukan siapakah yang akan memegang memegang perolehan puncak perolehan medali sementara. Betul. Oke, baiklah. Himpunan saya sendiri habis kalah ya, guys ya. Habis kalah, comeback harusnya kita bisa menang, tapi kita di comeback. Oke, jangan lupa saksikan final tanggal 27. Final apa aja? Final futsal dan final basket. Dan akan dimulai dari jam 6 sore dan jadwal akan dikeluarkan besok. Baiklah, teman-teman. Dan bocoran saja akan mungkin kita umumkan saja perlahan ya untuk jadwal. Jam 6 sore akan double kill terjadi. Seorang Leomart dari IMMG. Itu skillnya kayak invoker. Gila, skillnya kayak invoker, cu. Invoker tuh apa lagi? Gue tau invoker, cu. Anjing, Dota gak masuk sanggau ya.
Oke, lanjut. Sano main kok. Bayu masih guli. Oke, Kayet mati. Apakah Kayet akan mati? Dikejar terus. Wow, terlalu nafsu dikill oleh DJ. Oke, 6-3, tapi jika melihat game sebelumnya kedudukan IMMG juga sempat unggul ya. Betul. Unggul sangat-sangat jauh banget. Unggul 8-2. Unggul 8-2. Comeback memang awal bukanlah akhir. Perlahan ini Gea akan memenangkan pertama game, memenangkan akan memberikan pressure ke IMMG perlahan tapi pasti. Baiklah. Lihat dari segi item. Dari segi tampaknya item. Wan sudah jadi Corrosion Sight ya, dan Kirita udah jadi Windtalker. Oke, baiklah. Mungkin ditembak-tembak saja Turtle akan diambil dan IMMG perlahan akan memutuskan dapat dari Gega mendapatkan Turtle. IMMG mulai mundur. Kocar aja belakang. Iya. Dapat satu. Dapat dua. Harusnya gue kemarin takut cuy di CSI cuy, gue udah gak teriak aja. Gue mikir kemarin, gue ingat Oke, dilanjut 6-5 kedudukan dari ML final pada hari ini. For information aja teman-teman, ini game 3 yang akan menentukan siapa yang akan menjadi juara dari Mobile Legends Faris Movement. Tahun depan IMMG silakan memegang Faris Movement ya. Sama pusing. Oke, lanjut. Teman-teman, kita ini genjur mendapat kata itu genjur ya yang dapat game. Ini Ackerman kembali. Oh, lagi eliminasi demi eliminasi dilakukan oleh Gea. Satu bertukar satu. Seperti dibilang di awal tadi, awal bukan akhir. Iya, dan lihat bahwa Gea sudah mulai bangkit. Sudah mulai bangkit dan bahkan Gea sangat-sangat unggul di pada ekonomi. Iya. Wow. 3.000 Gea. Padahal poin killnya kalah. Kalah, Bung. Sepertinya memang tadi dari Rico Wonok. Memang objektif adalah lebih penting dibandingkan war, tapi yang caster mau adalah war bukan objektif. Tolong teman-teman silakan war. Pak caster aduh. Enggak usah. Ayo war. Pokoknya war. Apapun war. Oke, caster baru 2 hari nonton ML ya, for information ya. Jadi jangan berharap banyak, caster akan memberikan analisis yang cukup mendalam terkait pertandingan. Kita hanya akan merosting. Oke, lanjut. Caster mengantuk itu ya, jujur. Hanya terdiam. Ayolah, war, ayo war. Mungkin Turtle boleh diambil lagi. Dan GIMMG mundur. Tapi Turtle akan didapat sebentar lagi. Apakah Turtle didapatkan dari GIA? Dua. Ternyata one salah. Joy mendapatkan kill. Oke, mungkin mungkin tadi Gea sempat tertinggal, tapi Gea ternyata pelan-pelan menabung dan mengumpulkan uang untuk late game-nya. Sekarang ekonominya udah berbeda. 3.000 4.000 waduh. 4.000 cu. Oke. Tadi siapa satu punya anak ini? Satu. Oke. Salah. Sorry bos. Tuh gitu pakai apa mau tau nggak? Tau timbangan yang pakai ini pakai besi itu cung. Oke, 25. Oh, ekonomi mulai sangat menjauh, Bung. Udah mulai 5.000 ya. Perlahan tapi pasti. Memang, jadi memang benar kata Rico Wonok, kembali Rico Wonok bisa memprediksi apakah Rico Wonok ada seorang cenayang. Boleh tunjukkan dirimu Rico Wonok. Oke. Mungkin penonton sudah mulai naik dan total views hanya 100 orang. Ternyata memang Faris Movement ini sangat-sangat keren ya. Parah. Tadi mikapnya saya sendiri.
Mungkin dong, kamu menjilat acara sendiri. Gak mungkin. Karena kadif saya sendiri, tidak ada orang yang menjilat acaranya sendiri. Ya. Hanya kadif mikat Patra yang menjilat acaranya sendiri. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Tujuh sama kedudukan, tapi ekonomi mulai menjauh. Ya. Wah. Dan iya, sudah mulai seret ya war-warnya, ayolah warna. Dan ternyata mungkin MMB memilih untuk defense dulu ya. Dan iya, mungkin menunggu turning point. Benar. Apa? Dan hero-hero mereka jadi juga ya. Jadi juga. Last game. Iya, karena dan lihat MMB juga sangat cukup dirugikan dari ekonomi ya, sangat-sangat jauh. Tulus. Dan Gea mendapatkan 6 tower. Wow. Sepertinya Lord akan Lord sempat dipanggil pada game kali. Ya, Lord sepertinya akan di set up. Langsung saja tanpa menunggu Lord diperkuat. Dan nampaknya free Lord ya. Free Lord. Oke, Gea mendapatkan Lord IMM. Ini dia, mulai ketakutan. War terjadi, war terjadi. Iya, ayo, perang. Perang lagi. Dia mau mendapatkan lagi tuh satu pertukaran satu. Baiklah. Pelan-pelan, ayo. Dapat di shutdown saja, Bung. Sepertinya si siapa namanya tadi yang burung hantu? Parsha, Digi, Digi, Cuk. Digi, Cuk. Oh, Digi, Digi. Digi, Cuk, kecil-kecil cabai rawit, Cuk. Dan ini, Joy perlahan. Joy mulai menyentuh-nyentuh sedikit dari IMMG. Dan ternyata Joy memutuskan untuk kembali ke base. Lord dari top lane berjalan perlahan, update tanpa ada pengawalan. Tapi Baby Boy, Baby Boy sudah menunggu ya. Baby Boy sudah menunggu. Apakah bisa di clear area sepertinya, teman-teman? Apa terjadi? Oh, datang, genjur kembali datang. Oh, hanya menakut-nakuti. Apakah akan jadi war yang selanjutnya? Baiklah, Lord sudah dipanggil. Lord sudah sampai pada tujuan dan posisi yang dia mau, mendapatkan top tower. Perlahan dan pasti Lord sudah meninggal. Tapi apa jadi Benjamin? Satu, copot, double kill, triple kill. Apa jadi Benjamin? Triple kill, mati. Oh, Digi kembali mengeliminasi. Asik juga yuk, asik juga caster begini ya. Oke. Lompat melompat. Di shadow saja IMMG mulai perlahan tertekan. Dar, killing spree terjadi. Sudah 12 menit baru killing spree. Gak apa-apa ya gitu. Tapi dia gak kerja tim. Dan mungkin kita lihat statistiknya, Joy sudah 8 assist, Bung. Joy ini seperti musuh Ozil seperti ya. 8 ya? Iya, Joy ini seperti musuh Ozil dan for banyak innovation. Banyak assist ya. Dan saya mau lihat jadwal dulu ya buat World Cup Fantasy. Apakah nge-lag? Tidak nge-lag. Hari ini tidak ada lag, teman-teman. Sangat-sangat baik posan Cis itu baru nomor 61 ini. 60. Baiklah, kita melihat Uruguay ditahan imbang oleh Korea Selatan dengan skor 0-0. Terlihat Darwin Nunes adalah flop. Iya, Darwin Nunes. Darwin Nunes dan Dam 11 akan terjadi pertandingan antara Portugal dan Ghana. Oke, baik, kita lihat itemnya Gi. Item sudah ditunjukkan. Ya, kita lihat pada marksman perbedaan gold cukup signifikan ya. Iya, jauh banget ya. 2000 ya, 2000 gold. Dan dia cuma satu sampai dua digit ya. Iya, benar sekali. Dan Lord diambil. Lord mohon izin diambil Lord. Oke, ya. Akankah? Akankah Gea akan mendapatkan dan ya menjadi juara. Dan saya lihat ini Ki, mungkin Gea sedikit mengulur-ngulur waktu. Ya. Mengulur-ngulur dan ingin bermain-main dulu, tapi hati-hati Gea, IMM bukanlah lawan yang mudah. Satu turning point bisa membalikkan semua. Oh, sepertinya pelan-pelan ini akan di-end. Akankah di-end? Objektif gameplay
seperti yang dikatakan oleh siapa tadi, Rico Owi no wono seperti ya macam apa kayak double break dia beng lot masuk lot masuk lot masuk healing spree satu dan DM saja Gea berhasil menjadi juara di Paris Movement 2022. Kayak gue menjadi klasemen nomor 1 ya. Nomor 1 sementara untuk perolehan medali. Mungkin saya akan review. Saya akan review akan apa ya namanya? Akan perolehan medali sementara. Gea menempati peringkat pertama dengan perolehan medali 1 emas dan 1 perak. Dilanjutkan oleh HMT dengan 1 emas, 2 perunggu. Dilanjutkan oleh Patra dengan 1 emas, 1 perunggu. Dan dilanjutkan oleh IMMG dengan 2 peraknya. Tolong IMMG, kalian boleh belajar perak tapi jangan perak semua didapat. Tolong. Oke. Okay. Dan terakhir Tera masih belum mendapatkan medali dan Tera juga akan bermain di truf ya besok ya. Truf dan masih tidak masih sangat-sangat ketat. Oh. Dan besok juga ada pertandingan Valorant ya. Besok pertandingan Valorant yang mungkin bisa sampai final atau juara 3 doang. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Baiklah, mungkin teman-teman inilah akhir dari Mobile Legend pada kali ini. Terima kasih telah menonton setia. Jangan lupa besok ada Valorant dan akan dimulai pada jam 15.30 sore. Pertandingan antara Patra melawan Gea. Dan jangan lupa teman-teman saksikanlah Patra melawan Gea di Valorant. Ya, sampai situ dan, dulu. Ya, sampai situ dulu perjumpaan kita kali ini. Jadi saya pamit undur diri ya. Saya pamit dan sampai ketemu di Valorant besok. Oke, okay, ya. See you. Bye-bye. Bye-bye.